Timnas Inggris dan Prancis akan bertanding di 8 besar di Piala Dunia 2022 Qatar. Kedua timnas ini sukses melaju di putaran Piala Dunia hingga menembus ke 8 besar. Pertandingan kedua tim tentu akan berlangsung sangat seru dan alot. Timnas Prancis saat ini memiliki sosok Mbappe yang sedang dalam performa terbaiknya, bahkan masuk daftar top skor di Piala Dunia. Pergerakan pemain cepat tersebut pun didukung pemain lain, semisal Rabiot dan Dembele, di garis depan pun ada Griezmann dan Giroud. Tak hanya itu, Inggris pun banyak memiliki pemain bintang, ada Harry Maguire, Luke Shaw, Bukayo Saka, Phil Foden, hingga Harry Kane. Duel Inggris versus Prancis di babak 8 besar Piala Dunia 2022 akan berjalan alot, dengan prediksi skor hasil pertandingan berakhir imbang. Analisa peluang kemenangan ini tentu memerlukan catatan statistik hingga head-to-head. Tak kalah penting adalah pemain absen saat pertandingan, baik dari timnas Inggris maupun timnas Prancis. Inggris melewati Senegal di babak 16 besar dengan mudah. Dalam pertandingan ini, menurut WhoScore, banyak yang memprediksi Inggris akan kesulitan. Anggapan itu ternyata hanya kecemasan berlebihan. Kini Inggris akan berhadapan dengan Prancis di babak 8 besar. Pertemuan perempat final ini adalah ujian nyata, sehingga menarik untuk melihat bagaimana Gareth Southgate atau pelatih timnas Inggris mengatur taktiknya. Prancis sendiri tak sepenuhnya meyakinkan melawan Polandia. Mereka membutuhkan dua serangan hebat Kylian Mbappe untuk mematahkan tekad Polandia. Sang juara bertahan memang belum benar-benar meningkatkan performa, tetapi mereka memiliki Mbappe yang pasti membuat perbedaan. Oleh karena itu, bagaimana Inggris mengelola Mbappe akan sangat penting, sehingga dalam situasi yang menegangkan, pertandingan ini bisa saja berakhir dengan adu penalti. Dengan demikian, prediksi dari WhoScore untuk skor Inggris versus Prancis yaitu 1-1. Untuk berita selengkapnya, teman-teman bisa langsung cek di website Bangka Pos di bangkapos.com dan posblot.co.